Yo, halo Joy, kali ini masih di game Mir M, tapi kali ini gue bukan mau ngasih guide atau apa, gue mau gacha di sini ya. Ini akun temen gue, dia mau gacha, dia minta tolong gue gachain dia. Oke, langsung aja ya di sini. Dia ini udah beli tiket yang ini ya, yang ini Advance Avatar Summon Ticket. 2 biji ya, jadinya harganya sekian. Ini kalau dirupiahin kurang lebih 1,6 juta ya. Jadi kita lihat 1,6 juta tuh jadi apa di game ini ya. Oke. Nah, gua sebelumnya kan main game Avatar ya. Di Avatar itu memang gacha avatarnya 1,8 juta. Itu cuma bisa 11 kali ya. Nah, kalau di sini 1,6 juta aja tadi bisa 60 kali ya, tapi ratingnya sangat beda. Yang di Avatar itu 11 kali biasanya dapat 1 atau sampai 2 epic ya. Gue lihat Sultan yang gacha di YouTube itu kayak gitu ya. Kalau di sini nggak tahu deh, 60 ini dapat nggak yang relik ya. Kita lihat dulu tiernya, kali-kali kalian lupa ya. Nah, tiernya itu dari normal sampai ascendant. Tapi yang bisa digacha cuma sampai epic doang. Target sih, target dan keinginan sih cuma dapat relic doang ya. Gak muluk-muluk dapat epic ya. Nah, mari kita lihat dulu tiket yang gue punya tadi. Nah, ini tiket yang biasa, Avatar Summoning Ticket. Sedangkan yang ini yang Advanced Avatar Summoning Ticket. Kalau dilihat dari informasinya nggak ada beda. Tapi sebenarnya ada bedanya di apa namanya persentasenya ya, di chance-nya untuk ngedapetin si epic dan relic dan status tracer-nya tadi ya. Pokoknya lebih gede di sini. Di advance ini lebih gede kemungkinannya. Walaupun nggak beda jauh ya, kalau yang relic itu di sini 0,3%, kalau yang di sini tuh 0,1 2% kalau nggak salah. Ya seperti itulah ya. Langsung aja kita coba gacha dari yang tiket biasa dulu ya kali ya. 5 kali aja. Siapa tahu dari tiket biasa ini udah dapet relic atau epic. Ya ngayal dulu ya. Bismillah. Oke, kalau dia nggak ganti scene kita skip. Ampas kuda ya. Lagi. Ayo dong ganti scene dong. Zoom zoom muka lu zoom. Oke. Jangan sampai hijau semua ya, nangis nih. Top up 1,6 cuma dapat hijau doang. Zoom zoom. Ya ampun. Oke. Apakah itu adalah pertanda buruk? Apakah kita harus berganti kota? Kita ke kota sini dulu aja. Oke, kita gacha lagi. Bismillah. Oke. Ganti scene. Astagfirullah. Nah iya, ganti scene. Oke. Ini mah begindang. Ayo dong. Jangan biru. Ayo dong, relik. Ini apa ya? Nah, biru kayaknya ya. Oh, biru lumayan lah. Lumayan. Lagi ya. Lagi. Ini punya orang, gue gak mau ngecewain orang ya. Tapi punya gue lebih kesel lagi gue. Astoge. Masa sih? Ayo ganti scene. Nah, ini yang gue mau.
Ayo, 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 jangan biru lagi. Relik, please, relik, please, relik. Ah, kok masih sama? Ini kayak biru ya? Soalnya sama, gak ada bedanya. Bajunya juga jelek. Tapi gak apa-apa. Wah, dua biru. Oke. Not bad, not bad. Apakah kita harus gacha sekali 10? Oke, kita gacha 5 kali dulu lagi ya. Nanti abis ini kita gacha sekali 10. Wah, naik lagi itu dapat yang gak punya. Itu berarti biru kemungkinan. Ah, bukan. Zonki kambing. Ah, kali 10 ya. Apakah kali 10? Iya, iya kali 10. Bismillah. Kali 10 dapat relik, kali 10 dapat relik. Kalau enggak dapat biru di kali 10, enggak bakal kali 10 lagi gua. Oke. Oke, 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 oke. Please, please. Ah, dari bajunya baju-baju tidak wow ini biru ini kalau tidak wow nih. Oke. Not bad, but kita tuh cari relik. Ayo. Nah, ini nice kalau setiap kali gacha bibi ini ngeluarin muka kayak gini sih gue nice ya. Nah, agak bagus nih. Agak bagus nih. Ini agak bagus ini. Ini agak bagus. Apakah ini yang dinamakan relik? Bukan anjing. Apakah animasi relik beda? Karena gue belum pernah. Lagilah, gas. Bismillah. Ayo, Bi. Show me your face. Astaga. Reliknya mana ini reliknya? Bismillah. Ah, udah naik satu itu pasti nggak ada biru ya. Langsung naik itu pertanda buruk. Wah, dehik. Apaan dehik? Ayo dong, please relik. Dias. Opo meneh. Bismillah. Ayo. Ayo yang ini relik. Jangan. Kita gacha di tempat yang berbahaya. Di lantai 4 kita gacha. Wih. Oke. Okay. Ada rumble ya 8 menit lagi. Rumble lagi error tapi. Nice, tidak ada tambahan angka ke atas. Tapi belum tentu dapat bagus. Anjir kuda. Last but not least, karena di last ini terdapat relik. Please show me your face. Nice. Ini terakhir ini. Ini jangan relik, ini epic langsung. Ah, tapi kok sama animasinya? Biru lagi ini ya. Paling enggak dapat biru. 60 tiket 1,6 juta. Itulah yang didapatkan. Dapat 6 biru. Oh my god, berarti dalam 10 tiket ada 1 birunya. Aduh. Combine kamanis? Ah, enggak usah lah combine ya. Ini gua liatin aja nih hasil combine. Anjir dibunuh goblok. Klik. Gua kira apaan? Dibunuh. Combine.
combine kah manis? Nah, yang normal aja ya, gue combine. Soalnya yang uncommon biar temen gue lah. Lihat, lihat apakah ada yang naik jadi uncommon? This one? Oke, sebiji. Wadaw, wadidaw. Jadi 4 biji. Ah, gue jadi pengen nge-combine yang ini, yang hijau dah. Kalau begindang ya. Kita combine lagi 3 biji, apakah jadi? 1 aja. 3 biji itu berarti 3x4, 12. Oke, busuk. Apakah tabung dulu aja ya sampai banyak? Kayaknya tabung dulu aja deh. Cuma 6 kali, ah tabung dulu aja kayaknya ya. Tabung sampai bisa 20 kali total combine gitu ya. Kalau enggak takutnya enggak dapet ya. Oke, dari CP sendiri cuma naik 100. Kita lihat dulu avatar yang didapetin tadi efeknya apa aja. Kalau relic, nah masalahnya nih kalau warrior ya, itu relicnya ada kayak bawa bendera. Kalau dia ini cuman bajunya doang tuh yang keren tuh. Jadi gue kirain tadi, ya kan ini bajunya keren nih. Gue kira relic makanya. Kalau ini ketawa nih baju burik. Tapi ya gue belum pernah dapet relic sama sekali. Jadi gue gak tahu animasinya gimana. Oke, mari kita lihat. Yang ini Eva 46 akurasi 30 skillnya. Kita lihat yang ini mining dan fishing. Tapi cuman time reduction bukan boost. Gathering level boost. Ah, ini cocok untuk dipakai gathering. Ini kacau. Ini main enggak ada yang boost level ya dia dapat kayak seperti ini nih. Wah, kalau dapat ini gua kira epic tadi nih. Oke, jadi segitu aja ya. Jadi kalau ada yang jual akun udah ada epicnya 1 juta itu mungkin beli aja ya. Tapi memang orang carinya harga 1 juta sih. Gak ada yang mau jual harga 1 juta tuh sebenarnya. Ya, temen gue aja mau jual harga 2 juta tuh satu lagi temen gue. Ngapain banget ya akun epic udah top rank dijual 2 juta. Emang rada-rada tuh. Oke. Itu aja ya, makasih yang udah nonton. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye.